Selamat siang, sudah masak-masak bersama Yulis channelnya. Kita masak lada terong kacang dan ada cabai hijau, cabai merah, santan sama lodong salam dan lain-lainnya. Ada kita masak bumbu rendang, daging rendang mayonnya juga ini. Kita tampilkan di siang hari ini. Kita masak-masak lada terong kacang panjang sama bumbu lengkapnya lada. Kita masuk rendang daging ya, cukup lumayan enak rendang dagingnya juga. Kita tampilkan di hari ini bersama ini channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya. Rendang daging cukup lumayan enak sama lode terong sama kacang panjang, ada cabai merah dan hijaunya. Teman-teman bersama ini channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe. Selamat siang, sudah masak-masak bersama Yulis channelnya. Kita masak lode terong kacang dan ada cabai hijau, cabai merah, santan sama lodong salam dan lain-lainnya. Ada kita masak bumbu rendang, daging rendang main enak juga ini. Kita tampilkan di siang hari ini. Kita masak-masak lode terong kacang panjang sama bumbu lengkapnya lode. Selamat siang dan selamat ketemu kembali bersama kami. Masuk makan-makan lode terong sama kacang panjang, cabai merah, cabai hijaunya sama santannya. Halo, selamat siang dan selamat ketemu kembali bersama Yulis channelnya. Kita masak-masak rendang daging yang cukup lumayan enak ini. Cemplung-cemplung rendang dagingnya sudah agak empuk ini, kita asapkan sambil asap airnya. Tampilkan rendang daging yang cukup lumayan enak bersama Yulis channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe. Rendang daging cukup enak sekali teman. Halo teman, selamat siang dan selamat ketemu kembali bersama Yulis channelnya. Kita tampilkan kering kentang cabe sama gula merah. Ini kita tambahkan pada siang hari ini. Kita masak-masak yang kering kentang cabe sama gula merah sama Yulis channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe nya. Kita tambahkan kering kentang cabe dan gula merah ini. Halo teman, selamat siang dan selamat ketemu kembali bersama Yulis channelnya. Kita tambahkan kering kentang cabe sama gula merah. Ini kita tambahkan pada siang hari ini. Kita masak-masak yang kering kentang cabe sama gula merah sama Yulis channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe nya. Dan tambahkan kering kentang cabe dan gula merah ini. Halo teman, selamat siang dan selamat ketemu kembali bersama Yulis channelnya. Kita tambahkan kering kentang cabe sama gula merah. Ini kita tambahkan pada siang hari ini. Kita masak-masak yang kering kentang cabe sama gula merah sama Yulis channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe nya. Kita tambahkan kering kentang cabe dan gula merah. Halo teman, selamat siang dan selamat ketemu kembali bersama Yulis channelnya. Kita tambahkan kering kentang cabe sama gula merah. Ini kita tambahkan pada siang hari ini. Kita masak-masak yang kering kentang
Halo teman, selamat siang dan selamat datang kembali bersama review di channel kita tampilkan kering kentang cabe sama gula merah. Ini kita tambahkan pada siang hari ini. Kita masak yang kering kentang cabe sama gula merah sama review di channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe ya. Tambahkan kering kentang cabe dan gula merah ini. Halo teman-teman, dan selamat datang. Halo bersama Yulis channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya. Kita tampilkan lodeh terong kacang sama cabenya, juga ada rendang daging sapi. Ini lumayan enak rendang daging sapinya. Sama Yulis channelnya kita tampilkan juga kering kentang cabe, juga ada tempe telur ceplok sama tepung. Halo teman, bersama Yulis channelnya jangan lupa like, comment, subscribe nya. Kita tampilkan rendang daging ini bersama Yulis channelnya, ada lodeh terong sama kacang panjang cabai, ini kering kentang cabai sama gula merah, ada tempe goreng tepung bersama telur ceploknya. Masih bersama Yulis channelnya, jangan lupa like, comment, subscribe nya. Ini ada lodeh terong sama kacang panjang cabai sama kita tampilkan kering kentang sama cabai dan gula merah. Ini kering kentangnya cukup lumayan enak ini, pedas ya lumayan, dan ada tempe goreng tadi bersama tepung sama telur ceploknya. Halo teman, bersama telur ceplok ini kita tambahkan di piring, juga lodeh terong dan ada kacang panjang dan cabenya ini. Juga kita tampilkan rendang daging nih, rendang daging yang cukup lumayan enak ini. Teman bersama Yulis channelnya jangan lupa like, comment, subscribe. Halo bersama Yulis channelnya jangan lupa like, comment, subscribe nya. Kita tampilkan lodeh terong kacang sama cabenya, juga ada rendang daging sapi. Semoga teman enak rendang daging sapinya. Sama Yulis channelnya kita tampilkan juga kering kentang cabai, juga ada tempe telur ceplok sama tahu tepung. Halo teman, bersama Yulis channelnya jangan lupa like, comment, subscribe nya. Kita tampilkan rendang daging ini bersama Yulis channelnya, ada lodeh terong sama kacang panjang cabai, ini kering kentang cabai sama gula merah, ada tempe goreng tepung bersama telur ceploknya. Masih bersama Yulis channelnya jangan lupa like, comment, subscribe nya. Ini ada lodeh terong sama kacang panjang cabai sama kita tampilkan kering kentang sama cabai dan gula merah. Ini kering kentangnya cukup lumayan enak ini, pedas ya lumayan, dan ada tempe goreng tadi goreng sama tepung sama telur ceploknya. Halo teman, bersama telur ceplok ini kita tampilkan di piring, juga lodeh terong dan ada kacang panjang dan cabenya ini. Juga kita tampilkan rendang daging nih, rendang daging yang cukup lumayan enak ini. Teman bersama Yulis channelnya jangan lupa like, comment, subscribe nya. Halo bersama Yulis channelnya jangan lupa like, comment, subscribe nya. Kita tampilkan lodeh terong kacang sama cabenya, juga ada rendang daging sapi. Semoga teman enak rendang daging sapi ini. Sama Yulis channelnya kita tampilkan juga kering kentang cabai, juga ada tempe telur ceplok sama tahu tepung. Halo teman, bersama Yulis channelnya jangan lupa like, comment, subscribe nya. Kita tampilkan kering kentang sama cabai, ada rendang daging juga enak sekali, rendang daging juga ada lodeh terong sama kacang panjang cabai. Kering kentang sama cabai, ada rendang daging cukup enak.
Selamat siang dan selamat ketemu kembali bersama Yuli channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe bersama kami. Kami tampilkan daging sapi bumbu kari dan ada telur rebus bumbu kari dan tahunya di bumbu kari. Enak sekali teman. Halo teman, di siang hari ini kita tampilkan daging bumbu kari dan sama telur rebus dan tahu bumbu kari. Juga kita tampilkan tumis kacang panjang dan ada tempe kecapnya dan cabai, itu lumayan enak. Halo teman, selamat ketemu kembali bersama Yuli channelnya. Kita tampilkan bersama Yuli channelnya ada daging sapi di bumbu kari, juga kita tampilkan tahu bumbu kari dan telur rebus bumbu kari, juga kita tampilkan juga tumis tempe kecap sama kacang panjang dan cabenya, cukup lumayan enak teman. Selamat menonton, jangan lupa like, comment, subscribe nya bersama Yuli channelnya. Halo teman, selamat siang dan selamat ketemu kembali bersama Yuli channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe nya bersama kami. Kami tampilkan daging sapi bumbu kari dan ada telur rebus bumbu kari dan tahunya di bumbu kari, enak sekali teman. Halo teman, di siang hari ini kita tampilkan daging bumbu kari dan sama telur rebus dan tahu bumbu kari, juga kita tampilkan tumis kacang panjang dan ada tempe kecapnya dan cabai, itu lumayan enak. Halo teman, selamat ketemu kembali bersama Yuli channelnya. Kita tampilkan bersama Yuli channelnya ada daging sapi di bumbu kari, juga kita tampilkan tahu bumbu kari dan telur rebus bumbu kari, juga kita tampilkan juga tumis tempe kecap sama kacang panjang dan cabenya, cukup lumayan enak teman. Selamat menonton, jangan lupa like, comment, subscribe nya bersama Yuli channelnya. Halo teman, selamat siang dan selamat ketemu kembali bersama Yuli channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe nya bersama kami. Kami tampilkan daging sapi bumbu kari dan ada telur rebus bumbu kari dan tahunya di bumbu. Halo teman, selamat siang dan selamat ketemu kembali bersama Yuli channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe nya bersama kami. Kami tampilkan daging sapi bumbu kari dan ada telur rebus bumbu kari dan tahunya di bumbu kari, enak sekali teman. Halo teman, di siang hari ini kita tampilkan daging bumbu kari dan sama telur rebus dan tahu bumbu kari, juga kita tampilkan tumis kacang panjang dan ada tempe kecapnya dan cabai, itu lumayan enak. Halo teman, selamat ketemu kembali bersama Yuli channelnya. Kita tampilkan bersama Yuli channelnya ada daging sapi di bumbu kari, juga kita tampilkan tahu bumbu kari dan telur rebus bumbu kari, juga kita tampilkan juga tumis tempe kecap sama kacang panjang dan cabenya, cukup lumayan enak teman. Selamat menonton, jangan lupa like, comment, subscribe nya bersama Yuli channelnya. Halo teman, selamat siang dan selamat ketemu kembali bersama Yuli channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe nya bersama kami. Kami tampilkan daging sapi bumbu kari dan ada telur rebus bumbu kari dan tahunya di bumbu kari, enak sekali teman. Halo teman, di siang hari ini kita tampilkan daging bumbu kari dan sama telur rebus dan tahu bumbu kari, juga kita tampilkan tumis kacang panjang dan ada tempe kecapnya dan cabai, itu lumayan enak. Halo teman, selamat ketemu kembali bersama Yuli channelnya. Kita tampilkan bersama Yuli channelnya ada daging sapi di bumbu kari, juga kita tampilkan tahu bumbu kari dan telur rebus bumbu kari, juga kita tampilkan juga tumis tempe kecap sama kacang panjang dan cabenya, cukup lumayan enak teman. Selamat menonton, jangan lupa like, comment, subscribe nya bersama Yuli channelnya. Halo teman, selamat siang dan selamat ketemu kembali bersama Yuli channelnya. Jangan lupa like, comment, subscribe nya bersama kami. Kami tampilkan daging sapi bumbu kari dan ada telur rebus bumbu kari dan tahunya di bumbu.